antara Nadiem Makarim dan Anies Baswedan. Ditulis oleh Sri Kandi, dilansir dari Seaboard.com. Pilihan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud tidak disangka merupakan pilihan yang tepat untuk saat ini. Selain itu, secara tidak langsung, Nadiem mengingatkan akan satu sosok mantan Mendikbud terdahulu yang sekarang menjadi Gubernur Jakarta. Walaupun memiliki latar belakang yang mirip, mereka berdua seakan berada berhadapan pada sisi yang berlawanan 180 derajat. Kenapa begitu? Mari cekidot. Kemiripan pertama, keduanya adalah dari silsilah keluarga. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 April 1984. Ayahnya seorang notaris ternama di Indonesia. Nadiem memiliki darah campuran Arab dari ayahnya dan darah India dari sang ibu. Kakek Nadiem adalah pejuang perintis kemerdekaan Indonesia keturunan Arab yang berjasa dalam perundingan Linggarjati, perundingan Renville, KMB, dan salah satu anggota parlemen pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayah dan ibunya berprofesi sebagai dosen. Kakek Anies Baswedan merupakan salah seorang pejuang pergerakan nasional dan pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kemiripan kedua adalah sama-sama ditunjuk menjadi Mendikbud. Anies Baswedan ditunjuk menjadi Mendikbud pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Sedangkan Nadiem ditunjuk menjadi Mendikbud pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Kemiripan ketiga adalah sama-sama pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Nadiem menyelesaikan sekolah bisnisnya di Universitas Harvard, yang merupakan salah satu universitas Ivy League. Sedangkan Anies di Universitas Maryland. Tentunya pendidikan di luar negeri diharapkan memberikan wawasan berpikir yang lebih luas dan terbuka, walaupun ternyata hanya berhasil pada Nadiem dan bukan pada Anies. Terlepas dari kemiripan itu, mereka sangat berseberangan baik dalam pikiran maupun perbuatan. Seakan-akan mereka merupakan rivalitas satu sama lain, bagaikan langit dan bumi, jomplang. Pola pikir Nadiem dan keluarganya sangat terbuka, dan hasil didikan orang tua Nadiem tampak dalam kehidupan berkeluarga seorang Nadiem. Istrinya, Franka Franklin, adalah pebisnis sukses, juga yang ternyata berbeda keyakinan dengan Nadiem. Mereka memilih menikah di Bali dan bertahan dalam keyakinan mereka masing-masing. Anak mereka mengikuti keyakinan ibunya. Keluarga pluralis bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalankan. Banyak pasangan dengan keyakinan yang sama jatuh di dalam konflik berkepanjangan dan bahkan bisa berakhir dengan perpisahan. Pasangan yang berbeda keyakinan tentunya harus lebih memiliki toleransi yang luar biasa satu sama lain. Keluarga masing-masing yang juga saling menghormati satu sama lain, serta keikhlasan hati yang tidak terbatas. Dari sisi ini saja, kedewasaan dan kebijaksanaan Nadiem hasil didikan orang tuanya tampak jelas. Bagaimana dengan Anies? Apa yang bisa dijelaskan lagi? Pilkada Jakarta sudah demikian gamblang menjelaskan pola pikir oportunistik yang ada pada diri Anies. Tindakannya yang tidak berbuat apa-apa saat isu agama dimainkan untuk memenangkan dirinya, seakan-akan merupakan legitimasi bahwa dia menyetujui semua tindakan SARA saat kampanye tersebut. Bagaimana seorang yang tadinya bicara mengenai tuntutan kebangsaan, lalu seperti menelan ludahnya kembali, entahlah apa yang telah merasukinya. Perbedaan berikutnya adalah etos kerja yang dimiliki keduanya. Nadiem berusaha langsung bekerja dan belajar untuk menerapkan ilmu yang didapatkannya secara nyata dengan mendirikan Gojek, suatu aplikasi yang akhirnya menghantarkan Nadiem menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Saat ini, Gojek merupakan salah satu aplikasi terbesar di Indonesia. Gojek memberikan lapangan pekerjaan dan penghidupan kepada semua lapisan masyarakat.
tanpa harus ditanya agamamu apa, sukumu apa, kaya atau miskin. Bagaimana dengan Anies? Serupa cuma dengan arah yang berlawanan. Prestasi terkenal Anies adalah menjanjikan beasiswa dan pekerjaan bagi pelaku demonstrasi dan memberikan perawatan gratis kepada korban atau tepatnya pelaku kerusuhan. Selain itu, Anies juga memberikan rezeki berlimpah kepada TGUPP yang jumlahnya luar biasa banyak. Dengan prestasi yang sangat astral dan tidak kasat mata, intinya sama-sama memberikan pekerjaan sih, walaupun hasilnya bertolak belakang dan gelap seperti kali hitam. Penulis seakan-akan disadarkan bahwa pemilihan Nadiem adalah yang pilihan Jokowi yang luar biasa. Mendikbud bertanggung jawab atas pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Seorang Nadiem tentunya sangat memahami bagaimana pola pikir dan pendidikan yang baik akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Bangsa Indonesia sudah kehilangan setidaknya dua generasi yang tercemar racun mabuk agama. Hanya dengan mendaur ulang sistem pendidikan, maka kelangsungan hidup bangsa dan NKRI dapat dipertahankan. Orang yang menjalani kehidupan pluralis tentunya akan mengerti kenapa toleransi dan keterbukaan merupakan hal utama untuk maju. Anies sendiri yang juga sebagai pengajar seharusnya paham dunia pendidikan. Jika nantinya Nadiem dengan latar belakang pebisnis mampu membawa perubahan pada pendidikan Indonesia, mungkin sudah semestinya Anies malu pada Nadiem. Akhir kata, Nadiem merupakan rival seimbang Anies dalam hal pluralisme. Jokowi seakan-akan menunjukkan banyak hal kepada Anies. Salah satunya adalah waktumu sudah hampir habis. Inilah antidot kerusakan yang telah kamu buat selama ini. Selamat menikmati.